Oke teman-teman, kali ini Bunda mau masak sayur bening bayam ya. Bumbunya gampang banget. Ada 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, lengkuas yang udah digeprek, daun salam, bumbu pelengkap. Di sini Bunda campurannya kedelai putih dan juga wortel. Seperti apa masaknya? Yuk kita lihat. Pertama kita panaskan airnya dulu. Bunda pakai setengah gayung ini ya guys. Menyesuaikan aja. Kemudian kita tunggu sampai mendidih ya guys. Kemudian kalau airnya udah mendidih ini, kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Tambahin aja bawang putih, bawang merah yang udah diiris dan udah dicuci, dan lengkuas, salam ya. Setelah bumbunya udah tercampur, kita masukkan yang keras-keras dulu kayak ini. Kedelai sama wortelnya dulu ya. Tunggu sampai mendidih. Kemudian kalau udah mendidih dan juga ini sayurannya udah mateng, kita masukin sayur bayamnya. Nah, masukin. Kalau masak sayur bayam jangan lama-lama ya, guys. Kita aduk sebentar aja, jangan lama-lama. Kemudian kita tambahkan bumbu pelengkap. Ini Bunda pakai masako secukupnya dan juga matching secukupnya. Aduk, udah diaduk begini, kita coba. Mari kicep. Udah pas belum ya? Kurang asin dikit guys, kita tambahin garam. Tambahin garam dikit, kita aduk. Kalau masak bayam jangan terlalu lama. Sekarang udah mateng sayur bayam beningnya. Ini tuh dimakan anget-anget, enak guys ini ya. Terus kalau bayam itu nggak boleh diangetin, jadi sekali makan ya. Oke, resepnya begitu aja teman-teman. Dadah, enak kan?